ditonton dari yang video sebelumnya ini lanjutannya ya. Jadi ini hari pertama kita sampai di Amsterdam. Dan mungkin karena sekarang aku sendirian tanpa ditemani Sophie sebagai narator, jadi kalian cukup menyaksikan apa yang terjadi se-real-realnya gitu ya, tanpa ada yang dipercepat atau diedit. Oke, ini pasti anak rampon yang nonton. Siapa lagi coba yang menonton ya? Yaudah, dadah. Selamat menyaksikan. Ini gak terlalu cukup. Apa Mas Hanif? RS. Iya Pak. Arah kita ke sana kan, kalau kita mau makan di mana? Di Indonesian restoran yang tadi kita lewatin. Nanti kita ke boleh. Kita mau pegang restoran, Kak. Vilak-vilak. Kita vilak-vilak. Vilak. Vilak-vilak. Tumben lu kreatif, Pak. Vilak-vilak. Tawanya maksa banget ya gue. Tahu ya, aku bisa nggak tahu ya, dia IPA juga padahal. Aku juga, tapi aku tadi kan bukan lecture kan. Tadi tuh apa nama haltenya? Pengen bobo. Tapi ya gimana lagi. Coba kan kita lihat something ya. Oh, ada yes yang bagus, terkenal. Apa tuh, Dav? Itu tulisan I Amsterdam loh. Jauh, no. Jauh dari sini. Dekat kolnya di itu loh, ya? Dekat apa? Van Gogh Museum. Oh. Berapa km dari sini? Enggak tahu ya. Kalau itu dekat loh, Pak. Itu biasanya tempat foto itu, tulisan I Amsterdam. Gimana, Win? Win? Gimana, Win? Gila, gak dingin kalau kata alam. Kalau besok langsung nari, gak tahu rasanya. Ya, ini sekarang lagi di Museum Van Gogh. Nah, ini satu tempat yang sangat ikonik ya, I Amsterdam. Nah, ini lagi hits ya di Instagram. Ini kita lihat. Nah, ini museumnya, coy. Ya, keren banget. Ini sekarang lagi di suhunya 9 derajat, bung, dingin sekali ini, makanya aku pakai jaket ya, coy. Coba lihat. Pakai jaket, coy. Dingin. Lihat. Nah, ini lagi bareng-bareng ini. Nah, ini tulisannya, bung. Tadi malam nih aku lihat orang aja. Pak, bu, di situ, di belakang kedai ini. Nah, ini orang sepeda, bu. Ngebut-ngebut, coy, orangnya. Ini kolamnya, bung. Wah, saya aku ke toilet dulu ya. Dan bau burung. Ini anak-anak lagi pada selfie. Di mana, Dram? Moko Museum. Nah, ini ada Yayas. Ini ada Mas Halim. Oh, itu lagi nonton kamera juga. Nah, ini di Moko Museum. Mau kemana lagi kita? Kita ke sana aja, yuk. Yas, kamu mainan burung gak? Oh, Yas, main burung, Yas. Itu loh. Mainan burung itu loh. Kabur nanti. Dan ini masih pukul 10. Caranya di sini kita mau ikut.
Amsterdam Square, kalau nggak salah namanya itu. Sekarang kita di Dam Square mau menuju ke Old Church, gereja tua. Nah, ini ada Sophie, ada Yayas, lalu ini ada sang leader di Netherlands, Alam Herlambang. Ini ada saya juga. Ini kita juga mau ke gereja tua. Nah, kayaknya itu tampak, sudah tampak. Oh, di sana. Di sana ramai banget, kita lihat ada apa. Nah, kita lihat, Bung. Oh, itu udah. Ada apa itu ya? Kayak menarik ya. Wah, ini kita lihat. Kami, Bung. Kita lihat. Wah, ini meta nih. Tetap Belanda. Netherlands. Apa ya? Ada apa ya? Yes, buat foto bagus aku. Iya, yes. Iya. Yeah. Aja nanti. Yuk kita kesana dulu yuk, Old Church. Ayo kita jelajahi. Nah, ini Trembung. Nah, ini udah mau Halloween ya, talagan akhir Oktober nih. Mau Halloween di Eropa. Iya, Autumn Fairy Tale. Autumn Fairy Tale. Jangan-jangan yang festival yang kita ikuti emang untuk Halloween di Praha? Iya, emang, Lam. Bener ya? Kan Autumn akhir Fairy Tale. Iya, kan akhir Oktober, iya. 28 Oktober. Oh, berarti kita bisa menikmati. Iya, kan itu untuk Halloween. Nah, ini McD, Bung. Wah. Eh, banyak baconnya, bacon alias babi. Hijab, subhanallah. Oh, subhanallah, masya Allah. Yang berhijab, Bung. Nah, ini kita lagi, wah, ini tram lagi, Bung. Setiap hari, di setiap sudut ada tram. Nah. Mantap tuh. Ini kayak di itu ya, Malioboro. Seperti di Malioboro ya. Wah. Kita berempat mau petualang menjelajah Belanda. Karena besok kita akan menuju Praha. Praha, Ceko. Kita naik bus dari Sloterdijk. Aku dapat wifi gratis. Mana lah? Boleh. Connect with Facebook. Gile, bro. Oh, itu yang Amsterdam City itu ya. Itu seluruh kota bisa. Ada aku di apa? Gimana yang tadi itu? Lupa aku namanya. Belum di Jam Square itu bisa tuh. Oh, ini cewa. Ini bukan Old Church-nya? Ini bukan sih? Bukan ya? Kita nanti belok kanan. Itu apa ya? Yang pojok itu? Bukan. Nanti belok kanan. Belok kanan ya? Belok kanan. Oke, Bung. Turn right. And we find Old Church. Old Church, ya. Nah, mau ngasih tahu ya, jadi di Belanda itu orangnya jalannya cepat, terus apa, ngebut-ngebut mobilnya, sepeda orang Arwan, sepeda, dan jadi kalau kita nyebrang tuh harus hati-hati ya. Tapi di sini orangnya baik-baik kok, terus apa, sangat toleran, iya, peduli mereka tuh, luar biasa lah di sini tuh pokoknya. Cewek-ceweknya kita tinggalin. Oh, ini nih. Mau kemana tuh? Yes, masuk. Mereka malah. Oh, mereka termarket mau belanja, Bung, kayaknya. Iya. Yeah. Ini 35 euro loh. Apa? 35 euro. Murah nggak? 35 euro. 3 berarti... Yang di sana 25 euro. Ini 35 euro. 90 ribu. Lumak. Lumayan sih, Yes. 30.000 lah. Kalau di rupiah. 30.000. Video. Biasa aja. Ini sampai lagi video juga nih. Wah. Iya nih. Lagi belanja. Ini 4 euro. Wah, ini Yes murah poster, ini. 10 poster 4 euro. Poskartnya sama beda, Yes? Hah? Poskartnya yang sama, apa kita bisa milih? 10 card for 4 euro. Iya, kan di sana 2 euro 5. Ini lebih murah. Iya, sama aja. Sama aja, Yes. Di sana juga ada. Pasti terserah mau beli di mana. Oke. Okay. I'm sorry.
Kita masuk dulu yuk. Kita lihat. Terus, aku pengen tahu dong kamu beli poster nanti kegunaannya buat apa? Buat sesuatu disimpan atau di sebuah kenangan, asik. Ditulis ceritanya, asik. Terus kanan. Nah ini postcard nih, murah ini. 1 euro. Nanti berapa ya harganya? Setengah euro. Satu. Kalau beli 10, 4 euro. Beli 10, 4 euro. Mau aku. Souvenir from Amsterdam. Sudah, nanti aku rekam lagi ya. Saya aku mau belanja postcard. Karena tak ada yang minta ini temanku ini. Yaudah, terima kasih. Sampai jumpa di Old Church nanti ya.